Hai bro and sis, sobat seleb good. Ya, kabar duka yang sangat mengagetkan datang dari dunia musik Indonesia, di mana pada hari Selasa 28 Desember 2020, seorang penyanyi cantik Melisa Sidabutar yang saat ini sedang mengikuti ajang lomba Indonesian Idol 2021 dikabarkan meninggal dunia akibat gagal jantung. Hai, nama aku Melisa, Priscila Sidabutar. Aku umur 19 tahun, aku dari kota Bekasi. Suka banget, cinta musik itu dari aku SD. Penyanyi cantik yang memiliki kembaran ini telah berhasil mulus lolos hingga ke Elimination 3. Banyak yang tidak menyangka kalau Melisa akan berpulang begitu cepatnya di usianya yang ke-19 tahun. Oke, siap, siap. Melisa? Oke. Oke, okay. Made. Next. Ya, penyanyi dengan nama lengkap Melisa Priscilia Sidabutar belakangan ini memang sedang naik daun karena saat ini ia menjadi salah satu kontestan Indonesian Idol 2021 hingga mencapai eliminasi 3. Kamu punya kembaran namanya siapa? Melita ya? Melita. Melita. Ya, mungkin Melita kayaknya udah kangen banget untuk ketemu kamu, ya. Tapi belum saatnya untuk pulang karena kamu masih lolos. Dan menurut kerabat dekat Melisa, kalau Melisa memang sudah merasakan lemas dari kemarin hingga tadi pagi. Meskipun sempat dilarikan ke IGD rumah sakit lalu dilakukan pengecekan ronsen kalau ditemukan adanya pembekakan di jantungnya. Namun sangat disayangkan ia harus pergi dengan begitu cepatnya tadi siang. Dan saat berita ini diluncurkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga besar Melisa dan pihak Indonesian Idol. Ya, kami segenap jurnalis Seleb Good TV mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Melisa Priscilia Sidabutar. Kamu masuk kamu lagi? Ya, kamu udah nggak bisa. Kan udah no. Aku belum masuk kok. Bisa stres dia ini kamu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih tombol like-nya ya bro and sis dan komentar kalian. Saya Jody Gudel, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.